melihat kegiatan hari ini, terutama buat dari PKB dulu, apa tanggapan PKB melihat giat sosial hari ini yang dilakukan oleh pasangan yang akan bapak usung ini, Pak? Baik, terima kasih. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pasangan calon atas motivasinya, kesosialnya, memberikan sembako kepada seluruh saudara tukang beca atas dampak virus corona. Kami sebagai partai pengusung berterima kasih kepada pasangan calon karena ini sangat-sangat dibutuhkan masyarakat secara umum akibat dampak dari virus corona. Kami berharap kepada pasangan Pandiko Raul agar jangan ada diskriminasi terhadap pemberian sembako, agar nanti diberikan tahapan kepada misalnya tenun dan juga musik karena mereka juga sangat rentan akibat dampak dari virus corona. Ini sebagai masukan dan saran kami. Ya, apa himbauan Bapak kepada para kader terhadap keputusan DPP ini, Pak, mendukung pasangan Pandiko Raul? Yang pasti kami sesuai dengan amanah dari DPP, 4 anggota DPRD dan seluruh 9 PC dan ranting akan betul-betul untuk memenangkan pasangan Pandiko dan Raul pada pemilu pada 2020. Dan kita instruksikan pada khususnya anggota DPRD yang 4 tidak boleh melakukan kesalahan terhadap amanah yang diberikan di DPP. Iya, himbauan Bapak kepada masyarakat Samosir terkait pencegahan corona ini apa kira-kira, Pak? Kami himbau kepada seluruh masyarakat Samosir bahwa dalam penanganan penyebaran virus corona ini tidak bisa hanya ditangani pemerintah di DPRD bersama dengan masyarakat. Tetapi ini harus bersama-sama seluruh elemen. Ibu, gimana tanggapan Partai Golkar sendiri melihat aksi sosial Pandiko Raul hari ini, Bu? Terima kasih telah kami ucapkan kepada Pandiko Raul yang telah kami usung dari Partai Golkar. Harapan kami kegiatan sekarang ini tidak hentinya hanya dengan tukang bicara, tetapi ini akan lanjut terus kepada yang kurang mampu, khususnya para petani, petenun, para tukang kerambah dan pesuap juga, supaya ini nanti secara terus menerus akan diberikan bantuannya. Melihat situasi sekarang ini yang sangat susah perekonomian khususnya di kabupaten kita akibat dari pandemi COVID-19 ini. Baik, Ibu, apa himbauan Ibu selaku pimpinan Golkar di Samosir kepada para kader terhadap putusan DPP untuk mendukung Pandiko Raul ini, Bu? Para kader harus all out untuk memenangkan Pandiko Raul yang sudah diputuskan dari partai. Artinya kita yang dari 3 DPRD di Kabupaten Samosir, kita akan all out beserta dengan PK, pimpinan kecamatan, sampai dengan desa-desa. Kita akan menginstruksikan bahwa Pandiko